Antara yang berikut, yang manakah menunjukkan pantulan? Bila kita cakap pasal pantulan, maksudnya kita akan dapat orientasi. Semua titik akan dibalikkan pada paksi pantulan. Lepas tu orientasi dia adalah terbalik. Songsang. Jadi, nampak tak? Orientasi adalah songsang. Maksudnya dia terbalik. Kalau bentuk dia macam ni, bila dia terbalikkan, songsang kan? Kalau ni jarak dia, kalau sini ke sini 3, jarak sini ke sini pun 3. Bila sini jarak sini sama-sama juga, jadi kita akan gabung kan? Jadi nampak tak? Bentuk asal macam ni. Lepas kita pantulkan dia, bentuk dia terbalik. Nampak tak? Orientasi dia songsang atau terbalik. Jadi tengok A ni, orientasi dia sama. Maksudnya bila orientasi sama, ianya bukanlah pantulan. Pantulan ni, orientasi dia songsang. Jadi salah. Bentuk adalah sama. Kalau tengok bawah ni kan, bentuk pun sama. Mestilah semua transformasi bentuk kena sama. Jadi kalau tengok B ni nampak tak? Bentuk sama tapi orientasi songsang. Jadi betul. Yang ni nampak tak bentuk ni? Kalau kita tengok ni nampak tak atas dengan bawah ni sama. Kalau pantulan dia dekat tengah-tengah ni nampak tak? Bila kat tengah-tengah nampak tak sama banyak? Dia pantulkan terbalik. Bentuk atas nampak tak? Bentuk atas macam ni sama dengan bentuk bawah macam ni. Dan dibalikkan. Ini adalah pantulan. Ha, ni tengok bentuk pun dah tak sama. Tiba-tiba ada benda ni kan. Jadi ni bukanlah pantulan. Lengkapkan lukisan di bawah. Bila kita tahu pantulan dibalikkan pada paksi pantulan, kita pantul sama jarak. Macam ni kan, nampak ni? Pantulan ni dibalikkan pada paksi pantulan. Maksudnya semua titik ni dibalikkan pada sama. Jadi sekarang ni nampak tak? Ni kita ada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Jadi ini jarak dia memang tak ada jarak kan? Jadi kita stay. Kita biar je. Yang ni nampak tak? 2 daripada nampak 2 daripada pantulan. Bila 2 sini titik dia akan jadi kat sini. Nampak. Yang ni pula titik dia adalah 2 daripada sini. Nampak? Sini pun titik dia akan jadi 2 dari sini. Yang ni 1 2, 3, 4. Bila 4 daripada paksi pantulan, sini pun 1, 2, 3, 4. Jadi titik dekat sini nampak? Ha, bila gabung nampak? Bila gabung nampak? Sini pun sama. Nampak? Yang ni 1. Jadi sini akan 1 juga. Atas ni pun 1. Sini pun 1 juga. Gabung je. Maksudnya kita tengok 1, 2. Jadi sini 1, 2 kat sini. Nampak? Kita gabung. Jadi kita dah boleh gabung. Yang mana yang ada tu, ha, dah boleh gabung. Nampak? Gabung. Jadi nampak tak hasil dia sama cuma terbalik. Okey. Macam yang ni pun sama. Okey, tengok kita ada titik kan? Jadi kita ada 1 titik, 2, 3, okey, 4, 5. Jadi titik ni akan sama kat sini. Jadi sekarang ni nampak tak titik ni? Paksi X 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi paksi X dia gerak 6. Jadi bila dia pantulkan, Y ni dia akan gerak 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia akan ada dekat sini. Nampak? Point ni sama dengan sini. Bila ni A, ni akan jadi A objek. Okey. Lepas tu yang ni pula. Nampak yang ni? Dia gerak 1, 2, 3. 3 pergi titik untuk X. Jadi bila terpantul, bila X pantul dia akan jadi Y. Bila Y dia akan jadi 1, 2, 3 dekat sini. Sini, kalau ni adalah B, ni akan jadi B image. Nampak kita dah ada A image dengan B image. B image dekat sini, okey. Okey. Lepas tu kita ada point ni. Contohlah kalau kita kasih ni C. C ni, kalau tengok, kalau dia daripada Y, 1 dengan 2. Nampak tak 2?
Bila gerak 2y, dia akan gerak 2x. 1, 2x. Jadi sini akan jadi C image. Bila kita dah tanda, bila kita dah tanda semua pun kita boleh gabung. Sekarang nampak tak? A dengan B gabung macam ni. Jadi A dengan B akan gabung macam ni. B ke C akan gabung cengek. Mana C? B ke C akan gabung macam ni. Okey. B gabung dengan C, betul? Jadi sekarang ni hujung ni akan gabung dengan sini. Yang tengah ni akan gabung dengan C, nampak? Alamak. Tadi ni tengah ni hujung ni akan gabung dengan C. Jadi kita dapat macam ni, nampak? Bila kita buat, nampak tak? Dia bentuk yang sama tapi dia terbalik. Jadi kita akan buat kita akan buat per titik. Macam ni. Okey. Kita ada satu titik, dua titik, tiga titik. Sekarang kita tengok. Okey, kalau kita bagi ni A, ni B, ni C. Tengok A ni kalau dia kalau dia gerak kat paksi Y, 1 2 dekat paksi Y. Bila dia gerak 1 2 kat paksi Y, dia akan gerak 2 dekat paksi X. Jadi sini akan jadi A image. Jadi B pula, nampak tak? Kalau dia gerak kepada, kita nak buat kat paksi X pun boleh. Kalau gerak kat paksi X, dia akan terbalik dekat paksi Y. Contohlah kalau kita buat dia gerak kat paksi X. So, dia gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia gerak 6 pada paksi X. Maksudnya bila dia terbalik, dia akan pantulkan 6 pada paksi Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sini akan jadi B image. Okay. Ni C. C ni kita tengok, nampak tak C ni kalau dia gerak pergi dekat dekat paksi X, dia akan 1, 2, 3. Di mana bila dia pusing 1, 2, 3. Akan dapat C image. Jadi sama je nak guna paksi X boleh, nak guna paksi Y boleh. Tapi kalau X lepas pantulan dia akan jadi Y. Kalau Y lepas pantul dia akan jadi X. Macam ni kan, bila gerak X 6, dia pantul Y 6. Bila dia gerak Y 2, dia pantul X 2. Jadi sekarang ni C. Kita boleh gabung A, B dengan C. Jadi kita pun sambungkan A, B dengan C. Jadi A dengan B, B dengan C. Jadi ialah A, B, C di bawah pantulan. Bentuk sama. Bentuk sama, cuma dia songsang. Okey. Ni pula. Jadi kita ada A, kita ada B, kita ada C, kita ada D. D ni sama je. Jadi biar je. Jadi A pula kita tengok kalau X dia gerak 1, 2 pada X. Maksudnya. Yang ni kalau sudut dia sengek, nampak tak? Macam ni. Tapi kalau macam ni, kita kira jarak daripada bila dia lurus macam ni, kita daripada sini je lah. Maksud ni 1, 2, 1, 2. Jadi sini adalah A image. Nampak? B pula 1, 2, 3, 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Sini adalah image B. Kalau C 1, 2. Sini 1, 2. Jadi sini adalah C. Jadi kita pun gabung semua titik. Jadi dia akan jadi A, B, C, D. Bentuk sama tapi songsang. Kalau kita tengok bila kita ada paksi, satu paksi je, kita akan kira jarak daripada paksi tu kita terbalikkan je. Tapi kalau kita ada paksi macam ni, nampak tak? Kan? Dia tengah-tengah antara paksi X dan paksi Y, kita akan terbalikkan macam ni.